tetap landak, masih tetap lima. Sarannya banteng, tapi kita masih pemenang kedua. Kemudian wakil ketua, ketua DPRD, kemudian yang lain alhamdulillah kita praksi. Kita bersyukur. Nah, ini tentu kebersamaan kita semua, Pak Bupati, Pak Gubernur, kita semua ya tentu dalam rangka bersama-sama lah. Paling tidak Pak Gubernur ya lah, Pak Gubernur dulu pilih Nasdem itu dukung saya itu. Pak Muda pun ngomong di depan pun pilih Nasdem ya. Tentu ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri bersama, tetapi tentu saya berharap perlu masih peningkatan kita ke depan. Karena saya melihat kita ID partai kita yang harus tetap kita lebih kita utamakan. Makanya untuk yang akan datang ini kesinergian sangat penting. Kalau sekarang kita masih lihat antara suara provinsi, suara kabupaten, suara pusat itu berbeda. Ada suatu daerah itu suara kabupatennya tinggi, tetapi suara provinsinya jeblok. Suara DPRD-nya naik. Ada juga suara DPRD-nya jeblok, suara kabupatennya naik. Nah ini kita lihat di situ masih ada bergerak para caleg-caleg kita ini masih secara individu. Enggak bisa lagi ini ke depan. Bahkan masih ada yang berselingkuh. Dengan caleg lain. Nasdem ini saya kira ya. Saya itu coba saya bisa mengakomodir semua sisi. Makanya saya kemarin sebagai caleg DPR ini tidak ada yang memaksakan teman-teman. Artinya sudah bisa memilih. Kalau dia itu mau balai karangan, ada balai karangan. Durian yang mau punggur, ada yang bisa dipilih punggur. Mau yang dari bawah, ada dari bawah. Tetapi itu pun tidak bisa menyerang. Saya itu heran. Maka ke depan tidak bisa lagi ini. Ini dia harus dibangun. Dan terus terang saja, selama ini saya tidak pernah bisa dirahasiakan kalau ada saya mengkomersialkan. Tanpa mahal saya harus kerja tanpa mahal, karena itu merupakan kewibawaan partai. Ya, itu. Waktu sudah ada di sini, di partai ada di sini.